semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi bagaimana cara menyatukan semua media sosial kita itu dalam satu link. Jadi ini merupakan jawabannya, yaitu menggunakan Linktree. Dulu sangat viral sekali tentang Linktree ini, sering sekali ada di bio Instagram. Ketika kita klik bio Instagram itu akan keluar semua daftar media sosial yang dia punya. Biasanya ada link Facebook, TikTok, YouTube, Instagram yang keduanya atau yang lain. Ada juga WhatsApp-nya, ada juga website, maupun YouTube, maupun yang lain-lainnya. Jadi seperti ini tampilannya. Ketika kita klik link yang short link itu, langsung keluar ada foto pemilik link-nya. Ada daftar aplikasinya maupun daftar linknya. Cukup mudah sekali dan bisa di custom. Dan ini sifatnya gratis. Namun apabila ingin merasakan fitur lanjutannya atau fitur yang lebih banyak, bisa pilih yang pro. Dan ada juga fitur tambahannya, yaitu bisa melihat laporan informasi. Ini merupakan rekapan dari link tadi. Apakah berapa orang yang mengunjungi maupun berapa orang yang subscribe di sini mengikuti media sosial Anda. Dan untuk harganya gratis dan ada juga yang berbayar. Dan ini daftar kelebihan dan perbandingan yang gratis seperti ini, unlimited link, terus bisa di custom, namun terbatas untuk temanya, bisa menambahkan video konten directly to your Linktree, jadi link video, misalnya di YouTube, bisa collect payment for tips, donation, services from your audience, so, berarti bisa lakukan pembayaran maupun pengumpulan donasi. Dan bisa melihat berapa pengunjung dari link tersebut. Untuk yang pro, bisa saya sertakan di deskripsi nanti, bisa dibaca. Sekitar $6. 70 ribuan per bulan. 60 sampai 70 ribuan, sekitar segituan. Jadi seperti ini kelebihannya, yang free mendapatkan unlimited link, ada QR code-nya, ada video link-nya, dan untuk yang pro ada tambahan kode, gated link, lip link, link scheduling, priority link, ada SMS dan email. Untuk yang free juga mendapat social icon, yang pro mendapatkan RSS feed link. Ini biasanya untuk website sih. Website atau blog, blogspot. Dan untuk yang free mendapatkan custom profile pic, profile picture dan title, bio description, header, pre-designed themes. Dan untuk yang pro mendapatkan premium themes, button font style, link thumbnail juga dapat yang di free. Dan bisa di remove Linktree logo. Biasanya Linktree logo ini ada di bawah atau di atas mungkin. Bisa custom background yang pro. Ada animated background. Ada video background. Ini lebih menarik sih tampilannya. Terkesan profesional apabila di custom. Ini untuk yang mode commerce link. Ini untuk analitiknya. Hanya ada di pro semua. Dan ini daftar link yang bisa ditaruh di situ. Ada musik link, Spotify link. Kedua-duanya dapat. Twitter link. Pinterest. Clubhouse. YouTube. Semua dapat. Oh, ini yang pro-nya mendapatkan langsung update. Apabila kita update link. Update video langsung ada di link-nya.
Dan ada TikTok, ada Twitch, Vimeo. Oh, ini yang baru ya. Mailchimp, Google Sheet, Zapier, Amazon Influencer Program. Ini baru ya. Hanya ada di Pro. Ada marketing teknologinya, ada UTM parameter, custom meta, Facebook conversion API, ada Google Analytics, TikTok Pixel, hanya ada di Pro. Dan tentu saja, kalau Pro ya mendapatkan support dari Linktree-nya karena membayar. Apabila kita memerlukan bantuan, langsung dibantu. Tanya jawab. Kita bisa tanyakan. Dan itu saja. Apabila ada pertanyaan atau yang sudah pernah menggunakan Linktree, silakan tulis di kolom komentar. Apabila suka dengan video ini, silakan like. Dan apabila ingin mengikuti video selanjutnya, silakan subscribe. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.